Selamat datang di channel aku Sani Dahein. Hari ini teman-teman aku ada unboxing yang super special banget. Ini yang lumayan gede nih guys. Jadi kalian tahu kan aku suka banget guys sama Olive Young. Aku sempat feature Olive Young tuh di vlog-vlog aku banyak banget, di Vlogmas, di Sani November dan yang lain-lain, dan juga di Sani and Grace. Kalian will always see me ended up in Olive Young. Jadi Olive Young kontak aku dan kali ini aku dikasih budget untuk milih beberapa produk dari Olive Young Korea dan juga beberapa produk di Olive Young Global. Dan Olive Young Global ini worldwide shipping guys, jadi kalian juga bisa beli dan they also ship to Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang pengen cobain produk-produk yang aku kasih, yang aku kasih lihat hari ini, kalian juga bisa order di Olive Young Global. So I'm gonna show you guys what I got from Olive Young Global dan juga Olive Young Korea. So mari kita unboxing bareng you guys. Untuk teman-teman yang nggak tahu Olive Young ini is basically a beauty store yang banyak banget ada different type of brands. Gak cuma jualan makeup doang guys, mereka jualan health supplements dan beauty tools dan body care dan yang lain-lain. Jadi aku suka aja guys kesana karena banyak banget ada brand-brand. So I'm gonna try open yang ini dulu ya guys, yang gede. Ta-da-da! Oh my god, I love doing unboxing. Wow, lihat deh guys, ada bubble wrapnya. Jadi kita tinggal ambil bubble-nya and oh my god, look at this guys, aku banyak banget order. Sebelum aku kasih lihat kalian produk-produk Olive Young Korea dan produk-produk Olive Young Global, aku sekalian buka ini juga ya guys, soalnya mau aku line up satu persatu yang Korea yang mana dan yang Global yang mana ya guys. Alright. Oke, dalamnya ini ada dua item. Nah, kita mulai dari Olive Young yang Korea. Aku order ini guys. It's actually really random. Cuma aku lagi pingin aja nyobain diffuser baru dan kebetulan diffuser aku yang gede yang kayak rice cooker yang sempat aku feature dulu banget di vlog aku tuh rusak guys gara-gara ya kawatnya atau colokannya kalau nggak salah digigit sama Simba gitu. Jadi aku pingin cobain yang kecil yang aku bisa taruh di living room. Sebentar lagi kan bakalan fall ya guys. Jadi aku mau prepare dan aku pingin aja nyobain ini nih guys. So I got this. Actually, mari kita buka dan lihat dalamnya ya guys, karena aku juga penasaran dalamnya seperti apa. Oh, it's from a company Woodwick guys. Aku suka banget sama Woodwick. Oh my god, Woodwick has one of the best candle in my opinion yang dalam range affordable sih. So I'm excited for this. Ah, lucu banget guys. Ya ampun, gemes banget kayak water drop gitu nggak sih guys? It's so cute. I cannot wait to use this. Jadi kalian bakalan lihat ini lebih sering di vlog aku yang mendatang. So I'm gonna try to use this for the start of fall. Selanjutnya teman-teman adalah Dr. Paul's Breath Spray. Ini yang water lily. Jadi dia kelihatannya itu kayak spray parfum tau gak sih guys? Bener-bener gemes banget pas dibuka. The packaging is so aesthetic dan bener-bener kelihatan gemes banget. Dan dia tipis teman-teman. Ada hari dimana aku tuh makan makanan yang lumayan ya baunya tuh keras gitu kan guys. Dan kadang kalau misalnya aku pergi meeting, aku gak pingin makanan, bau bekas makanan aku tuh mendominasi meeting aku gitu. Dan belakangan ini aku lagi banyak ada meeting, so I get very self-conscious. Dan aku takut aja kalau klien, kalau ketemu klien terus mereka kayak, oh my god, ternyata Sani Dahein bau mulut ya. Aku tuh tahu produk ini dari Erna. Jadi waktu itu ketemuan sama Erna and she actually showed me this dan dia bilang ini bagus banget, it is very portable. Dan aku kayak oh my god, langsung ke-convince banget guys. Aku pengen nyoba karena dia juga really easy untuk dimasukin ke tas. Sebelum kita move on, mari coba ya guys karena aku juga penasaran rasanya seperti apa. Tapi kayak ada rasa-rasa floral-floralnya dikit. But I don't mind it, karena kan ya kita pingin kayak wangian breath kita lebih kayak floral-floral gitu kan guys. So I don't mind it, it's actually really good discovery dan I cannot wait to use this one more. Selanjutnya teman-teman adalah Urban Decay All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray. Sebenarnya aku dapat ini sampel beberapa bulan yang lalu, lagi belanja-belanja apa terus dikasih sampel gitu kan guys. Terus aku cobain and oh my god, I fell in love. Dan sebenarnya ini udah banyak banget yang nge-review dan banyak banget yang nge-hype kalau produk ini tuh bagus banget gitu kan. Akhirnya aku cobain beberapa bulan yang lalu and I really like it karena ini benar-benar bikin makeup kita tuh kayak nempel di muka dan
bikin foundation kita tuh kayak nggak transfer ke masker gitu. Jadi aku pas nyobain sampelnya, aku langsung fell in love banget. Dan kebetulan di Olive yang Korea, mereka ada kayak premium section di mana dia dia ada brand-brand yang lumayan high-end gitu guys. Dan salah satunya adalah Urban Decay. So I was so excited pas liat ini, aku langsung kayak pokoknya aku mau ini. Padahal banyak orang yang kayak, oh my god, kalau misalnya Urban Decay kan eyeshadow. No, I don't think so. I think their makeup fixer spray is amazing. Selanjutnya teman-teman adalah ini Miguhara Big 3 Step Whitening Mask Pack. Aku sebenarnya lihat ini gara-gara banyak beauty YouTuber Korea yang sempat review ini at one point, dan aku juga sempat lihat ini banyak di social media gitu. Jadi aku penasaran, pingin coba. So yeah, if I like it, I'll let you know. And a girlfriend can never have too much mask, guys. Selanjutnya guys, I'm so excited for this one karena aku bener-bener pas cobain sampel testernya di mall, pas lagi lewat ada mas-mas ganteng yang you know yang jual-jualan parfum terus ngasih aku sampel gitu kan. Terus aku wangiin and I was like, oh my god, what is this smell gitu kan. I have to get it. Dan pas aku lihat ternyata parfumnya Ariana Grande guys. Tapi waktu itu aku kayak, aduh gak mau deh gitu kan, kayak udah kelihatan lumayan mahal. So I was like, actually a little bit intimidated price wise gitu kan. Tapi pas aku dikasih budget sama Olive yang aku langsung kayak, oh my god, okay, I think I'm gonna get this one. Jadi aku order ini yang Ariana Grande Thank You Next UD Perfume Spray. Jadi aku pengen banget nyobain ini karena aku dengar juga katanya parfum Ariana Grande juga lumayan really unique gitu loh guys, very different gitu kan. Packagingnya gemes banget dong guys, ini semuanya pink, lihat deh. This is so cute, ada kayak heartnya di luar gitu. Ada Ariana Grande-nya. Oh my gosh. Guys. Oh my god, guys, ini gemes banget dan dia warnanya pink dong, please. Oh my god. Oh, dia bisa kayak dibuka gitu ya? Oh, that's really cute. Kalau dilihat kayak gini doang kayak Chanel Chance deh. Tapi pas dimasukin kayak gini, it's very Ariana Grande. Oh, Thank You Next is really cute packaging deh, guys. Oh, ini lebih kayak coconutty sweet type of perfume deh. Yang tipe kayak gini menurut aku bakalan very suitable banget pas fall winter sih. Soalnya lebih kayak sweetnya tuh lebih deep menurut aku. Dan lumayan lebih warm. Selanjutnya Ariana Grande juga guys. Ini aku juga penasaran banget gitu kan, karena aku gak cuma dikasih satu sampel, tapi aku dikasih dua guys. Mungkin karena dari satu aisle-nya Ariana Grande kali ya, jadi aku dikasih dua waktu itu. Dan salah satunya juga ini. Ini yang Ariana Grande Sweet Like Candy. Packagingnya juga gemes banget dong guys. I love how Ariana Grande tuh kayak bener-bener pink banget, karena aku juga pecinta pink banget guys. Dan lihat deh. Mari kita buka. I'm so excited. Aduh, yang ini gemes banget guys. Soalnya ini ada kayak pom-pomnya gitu. Isn't it cute? It has a little pom-pom. Oh, ini kayak aku bakalan taruh di meja atau gimana, jadi kayak dekorasi gitu guys. Wow, and also dia lumayan berat loh guys, jadi kayak kelihatan banget kualitasnya. Oh my god, ini yang wangian yang aku bener-bener yang bikin aku kayak, oh my god, what is this smell? This was one of it. I think ini bagus banget untuk winter dan ini bagus banget untuk summer guys. So, I'm so excited. Ini gemes banget dong, dua-duanya warnanya pink. Alrighty guys, kita udah selesai dengan produk-produk yang available di Olive yang Korea. Sekarang kita bakalan masuk ke Olive yang Global, which kalian semua juga bisa beli. Jadi aku bakalan mulai dari skincare, makeup, and then yang etc. yang lain-lain ya guys. Kalau aku lihat ke bawah, basically produknya ada di bawah. Jadi bukan contekan or anything ya guys. Jadi aku bakalan mulai satu persatu. Mulai dari brand yang namanya Sally Max. Sally Max ini kalau nggak salah aku sempat feature di vlog aku. Kalau nggak, mungkin nggak ya guys. Mungkin aku beli terus aku kayak lupa feature atau nggak sempat feature or gimana. Maybe it's that. But Sally Max ini sangat famous banget dengan Noni Ampoule atau Noni skincare line-nya mereka. Noni kan a super fruit gitu kan guys. Jadi kalau nggak salah bahasa Indonesia mengkudu deh. Ekstrak mengkudu ini di Korea lagi booming banget guys. Jadi aku
sempat lihat banyak banget YouTuber-YouTuber Korea nge-hype. Jadi aku sempat beli ampulnya dan aku hampir habis, guys, which is coming soon on my empties atau sampah episode 2. Aku saking sukanya sama ampulnya, aku pingin nyobain Noni Toner-nya juga gitu. Katanya ini benar-benar bagusnya tuh bikin kulit kita tuh lebih kayak nourish, dan juga ya ini kayak bikin dalam kulit kita juga lumayan hydrated gitu loh, guys. Jadi nggak cuman on the surface aja, but at the same time dia benar-benar masuk ke dalam dan really deeply nourishing and moisturizing our skin without feelingnya tuh kayak sticky gitu. So I'm excited to try the Noni Toner. Katanya toner ini juga kita bisa pakai sebagai kayak masker gitu loh, guys. Jadi layering pakai kapas yang tipis, yang silkot-silkot gitu loh, guys. So I'm excited to use this one. Aku juga sebenarnya sempet beli di Olive yang satu sheet doang sih, guys, yang Noni Ampoule Mask ini, dan I actually ended up really loving it karena cocok banget untuk musim panas sekarang karena dia nggak terlalu lengket banget. Soalnya kadang kalau pakai masker terus habis dilepas, kalau misalnya lengket kan sebel banget ya, guys, kalau misalnya kita mau tidur, ya nggak sih? Kadang aku nggak pengen kayak bantal aku lengket, basah atau gimana, tapi ini meresapnya tuh cepet banget, but at the same time aku ngerasa kalau kulit aku tuh seneng karena dia habis kayak drink up all that moisture gitu, and I feel like my skin kayak ngerasa kurang stres sih besoknya gitu, so it feels really recover. Jadi aku suka banget karena benar-benar memberikan kayak energy gitu loh, guys, secara superfood gitu. Selanjutnya teman-teman adalah dari brand yang namanya I'm From, dan ini aku sering banget lihat teman-teman aku di YouTube dan juga YouTuber-YouTuber yang aku subscribe make produk dari I'm From. Jadi aku pengen aja cobain, dan one of their best selling product is the Fig Boosting Essence. Apparently this essence is also very nourishing, dan katanya dia kayak ada teknologi yang benar-benar dipaten khusus. Jadi aku bakalan study this better, tapi yang aku tahu dia ada 62, berapa persen fig extract-nya gitu loh, guys. So I'm excited to try this one out. Teman aku Sharla juga pakai ini, jadi aku pengen banget cobain. Aku juga dengar basically they have natural texture, they're very open about their ingredients, jadi aku pengen aja cobain. Produk selanjutnya adalah produk yang baru-baru ini keluar, dan baru-baru ini aku lihat di Olive yang offline store juga ya, guys, dan ini adalah Abib Hemp Seed Essence. Ini aku suka karena aku sempat pakai Crif Beauty yang matcha hemp cleanser ya, guys, dan aku suka banget dengan texture yang ada hempnya. So I'm excited to try this one karena aku suka yang berbau essence dan aku juga suka yang berbau serum. So aku pengen aja mencoba serum dan essence baru karena aku kayak ngerasa belakangan ini aku suka pakai produk-produk yang sama, dan resolusi tahun ini sebelum 2020 selesai ya, guys, aku pengen lebih mencoba berbagai macam produk biar aku bisa review better for you guys. Jadi aku pengen aja nyobain Abib karena Abib juga lumayan up and coming di Korea. Jadi aku pengen aja cobain essence dia, dan aku sempat kayak cobain di tangan aku ya, guys, sampelnya di Olive yang offline store, and I actually really like the texture. Jadi aku pengen aja cobain ini, so I'll let you guys know how I feel about it real soon. Selanjutnya teman-teman adalah cushion. Ini cushion Milchak Matte Fit. Ini yang edisi Milchak dari brand yang namanya Givarni. Givarni ini sangat famous banget dengan base mereka, guys. Jadi mereka famous banget dengan foundationnya, terus famous banget dengan concealernya. I think they're alright with their point makeup yang lain, tapi yang aku tahu dan yang aku pernah pakai, base mereka tuh memang bagus gitu. Dan kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu mereka keluarin Milchak line. Milchak itu kayak nempel gitu loh, guys, basically kayak produk yang bener-bener kayak long lasting, nempel di muka, jadi makanya namanya Milchak. Dan aku sebenarnya punya versi botol foundationnya ini, and aku saking sukanya ya, guys, karena dia tuh bener-bener kayak semi matte gitu loh, guys, tapi nggak terlalu super matte banget gitu ya, cuman aku suka aja teksturnya, coveragenya juga bagus, dan warnanya juga dapet banget sama kulit aku. Jadi aku pengen cobain versi cushionnya, secara aku nggak bisa dong bawa botol gede kemana-mana kan, jadi I think the compact one would be nice. Dan kali ini aku order yang medium beige, so I'm excited to try the cushion one out, tapi I'm pretty sure texture and everything is the same. So ya, yeah, guys, nanti aku bakalan coba untuk feature ini di Get Ready With Me aku atau di monthly favorites aku ke depan ya, guys, but I really like Givarni, dan aku highly recommend kalian untuk cobain base kalau kalian pecinta base seperti aku. Givarni is actually really good product. Selanjutnya adalah ini, guys, ini adalah Wellage atau Wellaju, ini yang Real Hyaluronic One Day Kit. Ini sebenarnya konsepnya adalah kita bisa self care, home care seperti ala-ala spa, tapi kalau kalian nggak ada waktu untuk ke klinik atau nggak ada waktu untuk pergi
you know, go and get your skin treated, kalian bisa mencobanya di rumah dengan memakai produk Walaju. That's how basically yang aku tonton di banyak YouTuber, mereka bilangnya seperti itu sih. Dan aku sebenarnya udah pernah pakai and actually really like it. Jadi aku pengen order ini mumpung dapat kayak gratisan ya guys, dikasih kuota gitu kan. Jadi aku pengen punya backupan aja sih, soalnya this is not really that cheap. Jadi aku pengen aja punya at home so that nanti kalau misalnya aku nggak ada waktu untuk ke klinik, take care of myself, aku bisa pakai ini. Kalau nggak salah ya guys, seingat aku sempat feature ini waktu aku masih bareng sama Diet TV, dan waktu aku sering ke Diet TV Beauty Reward Zone, kalau nggak salah aku sempat kasih lihat ini sedikit di Howl Diet TV Beauty Reward Zone gitu loh guys. So yeah, I remember I got that from Diet TV and makanya aku suka, jadi aku pengen order ini lagi untuk backup. Oke, selanjutnya adalah ini adalah 3CE Multicolor Palette yang Dear Nude. Sebenarnya guys, aku udah punya eyeshadow ini, cuman eyeshadow yang aku punya ini di office aku retak, pecah, dan bener-bener kayak pecah belah banget guys, gak bisa di revive lagi. Jadi aku order ini karena aku suka banget sama warnanya, daily banget, dan they're all matte. Dan jarang-jarang ada eyeshadow Korea yang semuanya matte guys, pasti ada satu yang masuk glitter atau something. Tapi aku sukanya 3CE itu selalu bold outside of the box dan selalu mencoba untuk memberikan kayak banyak different option gitu loh guys. Makanya menurut aku, that's why 3CE is very successful, karena mereka tuh selalu always try to be very different dan gak always try to follow the wave gitu sih menurut aku. Dan mereka juga banyak keluarin warna-warna yang gak ada di market Korea. Jadi makanya aku respect to the creative director, dan aku suka aja sama warna seleksi yang ini karena bener-bener daily banget, bisa dipakai sehari-hari, dan gak mungkin tangan kita tuh gak pegang ini dan gak reach out ke sini, karena semua warna yang kita inginkan dalam bentuk matte tuh ada semua. So I really like that. Selanjutnya adalah ini adalah portable white lip brush. Jadi basically aku pengen banget bawa ini karena belakangan ini setiap kali aku pakai lip product ya guys, aku selalu pakai tangan, dan ujung-ujungnya tuh selalu kalau misalnya dia tint, dia nge-tint gitu loh guys. Dan aku kalau pakai baju warna putih, oh my god, itu gawat darurat banget, soalnya pasti kalau nggak sengaja atau lupa, aku ended up pegang-pegang terus kena dong, dan habis dicuci tetap nggak hilang gitu kan. Jadi aku kayak oh my god, I need myself a brush gitu. Jadi akhirnya aku order ini yang Fili Mili. Ini yang bisa kita bawa kemana-mana gitu guys. Jadi aku seneng banget karena nanti aku tinggal kayak tadadadada, terus habis itu aku masukin ke sini and I'm done. So it's really portable and cute. Jadi I'm excited to try this one. Dan kalau bagus aku bakalan beliin untuk teman-teman aku juga yang pecinta lip, biar mereka juga gampang bawanya kemana-mana. Karena aku pecinta parfum dan aku punya edisi wangian yang lain dari line yang sama, yang Dry Flower, aku pengen aja order ini. Ini dari brand yang namanya Round Around, dan ini basically adalah body and hair mist. Beda banget kan guys, biasanya kan kalau nggak body mist pasti hair mist gitu kan. Tapi aku sukanya ini kombinasi dua itu gitu. Seperti yang kalian tahu, aku suka banget 2-in-1, 3-in-1 product gitu kan. Jadi aku sempet wangiin ini yang Globe Amaranth. Dan ini tuh wangiannya tuh, oh my god, let me describe it to you guys. Oh my god, ini wangiannya tuh lain daripada yang lain guys. Dan aku sukanya tuh dia kayak clear gitu loh guys. Dan warnanya tuh so aesthetic banget, jadi pas dilihat dan ditaruh di meja pun cantik gitu. Ini tuh lebih kayak fresh banget, fresh floral yang ada sedikit hint of grape. Jadi aku pas wanginin aku kayak oh my god, I really need to have this in my life. Dan ini bagus banget untuk kayak sehari-hari kalian nggak pingin kayak pusing mau pakai diptik, mau pakai yang lain yang high end, kalian pingin kayak you feel cute and flirty and cheerful and gitu. This is the type of body spray yang aku bakalan pilih sih. Jadi aku suka banget. Ini cute banget, aku udah ada dua, so I'm really happy that I got this. Jadi kalian bisa beli ini di Olive Young Offline Store or Olive Young Global. Oke teman-teman, gimana menurut kalian haul aku? Untuk teman-teman yang penasaran produk-produknya, list down-nya aku bakalan list down semua di bawah. Dan untuk teman-teman yang interested, jangan lupa untuk check out Olive Young Global karena mereka shipping globally to Indonesia as well. Jadi don't forget to check it out. That's all untuk video aku hari ini teman-teman. Untuk teman-teman yang pingin tahu list down produknya, aku bakalan taruh di description di bawah. Jadi untuk teman-teman yang pingin interested untuk beli produk-produknya, kalian bisa check out Olive Young Global. Dan mereka sekarang lagi ada promosi, aku bakalan taruh di sini. So make sure you guys check it out, and I'll see you guys next time. Annyeong.